Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat tengah hari kepada yang baru menonton di page Live KJDT. Okey, alhamdulillah hari ini kita bersama kita Mushrif Senior KJDT Ustaz Khairul Fahmi. Okey, hari ini sebelum kita ceritakan dengan lebih lanjut, kita boleh buat apa sound check sama ada audio kita jelas atau tidak dan juga live kita adakah ada yang tersangkut-sangkut ataupun line clear, boleh sahaja komen dahulu. Boleh tak komen untuk bagi viewer yang tengah menonton sekarang ni? Okay. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini bersama kita lagi Ustaz Khairul Fahmi. Okay, hari ini bersama dengan saya, kita nak menceritakan mengenai nostalgia umrah KUJDT di hati. Okay, Ustaz. Selamat tengah hari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sihat. Mungkin sihatlah PKP ni. Sihat. Bagaimana sihat? Saya tengok Dila macam penat dia muka. Eh tak. Okay. So hari ni Ustaz, kita nak Ustaz share sikit sama dengan jemaah-jemaah kita. Nostalgia yang Ustaz terkenang-kenangkan semasa pergi umrah bersama KJDT dan juga macam mana boleh pergi start umrah tu dengan KJDT. Boleh ceritakan tak? Okey, ulang balik soalan. Macam mana? Ulang balik. Okey. Soalannya macam mana pergi umrah, startnya pergi dengan KJDT dan apa nostalgia yang paling teringatlah masa Ustaz pergi. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, insyaAllah alhamdulillah. Terima kasih kepada tim KJDT dan juga sahabat saya Dila. Jadi bila ditanya tadi tentang hari ni pun kita sebut nostalgia . Nostalgia ni maksudnya orang kata apa, kenangan lah. Kenangan-kenangan kita pun dah hampir setahun Dila untuk kita tak boleh pergi ke umrah. Betul. Jadi bila kita pun tak tahu lagi berita baik ni kita tak tahu lagi sebab untuk pergi ke umrah balik. Jadi bila kita hari ni kita kenang-kenang dalam umrah ni. Jadi bila waktu saya ingat saya 2017 begitu kan, saya ingat lagi saya mengajar di Damansara Alif, surau Damansara Alif, apa Muhajirin kan, surau Al-Muhajirin ni memang kita biasa ambil surau Muhajirin lah sebagai apa kita punya tempat kursus untuk apa perjalanan umrah . Lepas tu saya mengajar kuliah maghrib, itu yang saya pertama kali bertemu dengan Abang Handsome lah. Itu Encik Khairuddin, Haji Khairuddin As-Salim. Jumpa lama tu untuk pertemuan pertama, daripada pandangan pertama, jadi daripada hati ke hati. Jadi itulah pertemuan pertama lah. Pertama sekali tegur saya, Ustaz nak pergi umrah dengan saya? Haa, itu dia punya kenangan tu. Itu dia pertanyaan dia. Ustaz nak pergi bersama dengan Ustaz Alim Shah? Itu dia punya soalan kedua. Saya terkejut. Saya ni orang-orang biasa-biasa je. Jadi nak pergi umrah macam mana sebagainya. Jadi itu antara pertamalah pertemuan saya dengan dia yang sebelum ni pun saya tak pernah mengenali. Dan alhamdulillah hari ni dalam tim KJDT sekarang dah melebihi berpuluh orang, mungkin beratus orang. Moga-moga tim KJDT ini di asbab bertemunya kita kerana umrah dan juga jemaah sekali yang ada dengar jemaah-jemaah umrah ni bertemu kita dalam umrah ni kerana Allah. Dan bertemu nanti di syurga kita nanti, bertemu di syurga Allah, menjadi asbab kita bertemu di syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, jadi bila penerbangan pertama tu saya dengan haji tuan muda kita lah, kita panggil dalam kajuriti ni, kita panggil Khairuddin ni bukan pengarah, kita panggil dia bukan kajuriti, kita panggil dia mudir kan. Kita panggil dia mudir. Jadi bila kita, saya dengan Cik Mudir ni pergi umrah pertama kali itulah. Saya rasa dia banyak mengajar saya erti apa perjalanan umrah sebagaimana. Dia hukum umrah tu lain. Dia hukum umrah tu lain. Tetapi perjalanan umrah tu dia mesti ada satu ilmu untuk mengajar saya macam mana cara nak buat umrah, pasport macam nak kumpulkan macam mana, dia punya apa makan tadi, ilmu hukum itu lain.
kan, satu bab hukum, bab contoh nak macam mana nak talbiah, macam mana hukum umrah kalau begini, kalau haid nifas macam mana, itu itu dalam bab itu saya boleh mengajilah, boleh meletakkan dalam kitab. Tapi dalam kenangan umrah ni iaitu yang agak agak sukar. Eh, Lila pernah pergi umrah dengan KJDT ya? Oh, benar, alhamdulillah. Pergi dengan suami ya? Kan eh? Eh, bukan. Okey, jadi ya. Okey, jadi bila kenangan umrah tu bersama, bila pergi umrah, mula-mula bila kita tengok seronoknya pergi umrah ni bukan apa tau. Sekarang ni, Lila tak tahu ke? Lila, saya kalau minum air, nestarik, kan? Saya tak pakai dah teko-teko biasa. Saya pakai teko-teko ni. Teko Arab. Saya punya minyak wangi pun. Ha ni. Ha, kalau pergi semayang ni, minyak wangi ni lah. Wah, minyak wangi dah minyak wangi Raudah. Wah, dia dah lain dah. Oh, dah biasa pergi umrah ni, minyak wangi pun dah minyak wangi Raudah original. Saya tak ada pakai dah. Minyak wangi biasa dah. Jadi, itu antara lah. saya ingat lagi sahabat saya, Ustaz Lokman. Ustaz Lokman ULS lah. Dia kata dengan jemaah dia, kalau nak membeli tu, biar menyesal membeli. Dah pergi Mekah tu, biar menyesal membeli. Jangan menyesal tak membeli. Maksud itu yang saya beli tu. Biar menyesal membeli. Jangan menyesal tak membeli. Tapi, menyesal lagi kalau tak bersama dengan KUJDT. Itu dia. Okay. Jadi insyaAllah tak ada saya pengalaman, kenangan-kenangan saya permulaan bersama dengan KUJDT ni. Sebab saya pun dah pergi, saya rasa hampir 10 kali saya pergi umrah bersama KUJDT. Saya pun, saya dah dapat hadiah. Sebab kalau 5 kali atau 6 kali pergi, dapat hadiah apa, kasut kasut apa tu, dia dah lupa sama dia. Skechers kan? Dapat hadiah. Saya dah dapat dah tu. Tapi dah hilang pula. Hilang kat Mekah. Lepas semayang, lepas saya semayang, saya pergi dengan, masa tu saya pergi berjemaah, pergi semayang tu dengan isteri saya. Saya pergi tahun lepas, saya pergi bulan 1 tu lah, tu hilang. Saya pergi semayang, saya ingatkan ni Mekah lah, Mekah mana hilang kan, Masjidil Haram, pergi keluar dah tak ada, hilang kasutnya, dah hilang. Tapi tak apalah, ma'asalamalah kasut tu, itu kasut KJDT tu, hilang, belinya di Mekah, hilangnya di Mekah. Di situlah dia datang dan di situlah dia kembali ke rahmatullah. Jadi itu antara benda-benda, tapi apa pun kenangan-kenangan yang mungkin boleh disebut lepas ni insyaAllah, itu antara permulaan saya berjumpa dengan KJDT. Dan terima kasih kepada pihak KJDT kerana sudi memungut, nak panggil memungut boleh tak? Bukan, tak boleh saya bagi memungut. Jadi mengambil saya, menjadi saya sebagai hari ni pun sebagai apa, boleh bersama dengan tim KJDT, dan saya amat berbangga kerana bersama dengan tim, dengan ada Ustaz Rifkinya, ada Ustaz apa Halim Shahnya, ada Ustaz Fakhrul Razinya, ada orang yang apa bersama kita join, dan hari ini apa menjadikan apa KJDT ini apa begitu apa begitu, saya rasa dalam Facebook begitu orang kenali, walaupun saya pergi jemaah Ustaz pemain bola dia sampai pemain bola tau. Dia ingatkan saya ni kemarin umrah JDT kan. Saya ingat saya ni jenis apa, pemain bola tau. Ustaz ni pemain bola Sampai tahap apa orang kenal ke JDT ni. Jadi tapi bila dan sekarang ni bila dengan pandemik, kita agak orang kata kesunyian lah. Sebab saya rasa pun memang tiba-tiba saya pernah cakap dengan dia dalam minggu lepas dengan isteri saya. Tak tahu kenapa sekarang ni tiba-tiba rasa macam nak sangat pergi umrah. Sebab dulu 3 kali pergi kan, setahun jadi 2 kali pergi. Jadi tak pergi ni macam, ya Allah, terasa betul-betul apa, rindu sangat. Tapi dapat jumpa dengan tim KJDT hari ni pun dapat mengubat rindu. Jadi Allah Ra'alam, insyaAllah. Okay, tu antara perkongsian Ustaz lah kalau di Mekah. Okay, kalau macam kan Ustaz ni kan dah banyak kali pergi dengan KJDT kan. So, semasa Ustaz menyantuni jemaah-jemaah KJDT, apa yang paling terkesan di ingatan Ustaz lah? Boleh cerita tak sedikit? Okay, dalam bila kita menyebut tentang saya dah menyantuni jemaah jemaah di KJDT, dan saya rasa pun kadang-kadang dah tak berapa ingat lah, sebab terlampau banyak kan dia punya jemaahnya. Sebab satu jemaah sekali 3 bas kan, 100 lebih. Jadi kalau pergi dah 20 kali dan sebagainya, ada jemaah yang lain pula kenal dan sebagainya. Kadang-kadang bila dalam live pun jemaah lain tengok. Jadi bila kenangan-kenangan bila kita pergi umrah, kenangan yang paling saya tak boleh tinggal pada setiap grup, satu je. Apa tu? Yang lama dia adalah ketika mana saat
saya waktu kursus umrah, kursus perjalanan umrah. Maksudnya yang dah nak pergi umrah, kursus. Selalu saya akan ingatkan satu benda. Jadi, dia kata kita kalau pergi umrah, niatkan ibadat. Kan? Bukan untuk membeli barang, untuk beli apa, beli souvenir, dah kumpul lah nak beli itu, beli ini. Jawapan yang saya dapat waktu kursus kursus perjalanan umrah, makcik-makcik, akak-akak semua, lah taklah ustaz, kita dah tua dah ustaz, pergi ni memang dah, saya pergi pun dah 3 kali. Saya tak pergi, saya tak beli-beli barang lah, niat kali ni memang nak beribadat, tak adalah ustaz, umur pun dah tua. Tapi, kenyataannya, satu pun tak boleh pakai kata-kata tu. Sampai dekat Apros, makcik tu jugalah yang pakai apa, pakai beg. Bubble bag. Hai, makcik, beli barang, halang untuk cucu. Kenangan benda tu lah, kenangan sebenarnya yang paling apa. Maksudnya, orang perempuan ni kalau dalam bab membeli belah, tak boleh dipercayai. Sama je, kat sini pun. Isteri saya kata, bang, singgah dekat apa dekat Songmat kecap nak beli kicap. Nak beli kicap. Sekali balik dengan kawan-kawan kicap sekali. Sos, beras, telur. Jadinya hari ini kita nak sebut bahawa pergi dalam keadaan kosong, balik dalam bawa keberatan. Bukan keberkatan, keberatan barang. Jadi kenangan-kenangan untuk ibadat tu hal lain lah. Cuma saya nampak ada satu benda yang jadi keseronokan bagi akak-akak. Jadi KJDT ni dia ada satu tim, satu apa, program apa kita panggil? Cik Kia. Cik Kia ke Mak Kia? Program Cik Kia. Tapi kenangan ibadat tu kurang. Kenangan Cik Kia tu yang ingat kan. Kenangan Cik Kia tu yang ingat. Bila saya beli barang tu, saya nyuruh. Saya nyuruh kan. Tengok-tengok orang-orang tak ada, makcik-makcik semua tak ada kat hotel tu. Saya keluar masuk. Tiba-tiba tengah-tengah dalam lift, boleh bertemu dengan makcik-makcik. Hai Ustaz! Tadi kata tak kena sihir. Itu yang kadang-kadang bila, tapi seronok lah bila dengan tim KJDT ni sampai sekarang. Masih lagi KJDT ni tim apa, jemaah-jemaah masih lagi bermesej dengan saya. Jadi kenangan saya pada saya di umrah ni yang paling saya seronok adalah saya dapat bertemu dengan banyak ragam. Ada yang datuk, ada yang cikgu, ada yang ini mengajar erti saya ni sebagai apa, sebagai penunjuk umrah ni. Sebenarnya ramai di antara kita yang hebat. Ramai di antara kita yang apa, ibadatnya hebat. Ramai di antara kita yang sedekahnya hebat. Ustaz Azlan sekali buka 20 ribu dia punya apa, infak. Oh, jadi kadang-kadang 10 ribu infak. Jadinya bila saya tengok benda begini, dia telah mengubah persepsi saya kepada apa, jemaah-jemaah ni. Sebab saya tengok kadang-kadang pergi semayang rajin, kadang-kadang apa, musyrif pula semayang lambat. Dah azan, bahkan baru datang kan. Jadi insyaAllah, saya rasa kenangan yang paling hebat adalah kenangan Cik Kiah lah. Pada saya, Cik Kiah ni memang boleh teruskan lah. Sebab Cik Kiah ni banyak kenangan yang kelakar sebenarnya. Banyak kenangan yang sampai sekarang mencuat hati. Tapi kalau lambat ibadat, tawab dan sebagainya, itu semua orang setiap umrah ada kenangan. Kan? Waktu tawab ada kenangan, waktu berdoa ada kenangan. Dan satu lagi kenangan yang paling saya suka, yang tak boleh lupa adalah kenangan dalam program, apa tu orang kata, last kali program apa? Tautan apa? Last kali berkumpul, tautan ukhuwah, apa nama dia? Oh, saya pun dah tak ingat. Tahun dah saya tak pergi, saya lupa. Apa last kali? Salam ukhuwah, ya. Luar rumah dia dah diingatkan saya. Salam ukhuwah, yang itu yang paling apa, Cik Kia yang pertama. Lepas tu yang kedua, salam ukhuwah. Itu yang masa sekarang ni kalau saya rasa jemaah-jemaah umrah masih lagi ada feel dalam apa, dalam insyaAllah. Allahuakbar. Ustaz menangis tak masa tu? Saya ni, air mata saya cukup susah nak menangis. Saya memang ada orang, memang jenis orang yang memang susah nak menangis. Tapi kalau Cik Din, mudir kita, dia senang menangis. Dia lain. Dia kalau layan lagu tu, layan lagu apa, lagu Ekat Matra. Dia lain, lain. Memang hati dia ni. Macam saya ni jenis zaman new boys tau, new boys. Nyanyi sikit Ustaz, nyanyi sikit. Apa? Nyanyi sikit. Di pengalaman ni apa? Pengalaman telah mendewasakan. Itu jiwa sentimental. Jadi saya memang ada agak payah sikit nak menangis. Tapi sebenarnya walaupun saya, air mata saya susah nak keluar, tapi sebenarnya jiwa ni apa, sangat merindui apa, jemaah-jemaah. Moga-moga. Ingat saya satu lagi. Dalam satu hadis
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini yang paling saya ingat adalah hadis Muslim iaitu dikata saat mana orang beriman ini hatta idza khalasal mu'minuna minan nar, saat mana dia keluar daripada neraka, masuk yang selesai dalam mizan ni, masuk dalam syurga Allah, kemudian dia akan berkata kepada Tuhan dia dengan bi asyadda, dikata munasyadatan lillah, dia akan mengatakan kepada Allah secara apa, Tuhan tolonglah, Tuhan tolong. Macam apa nak panggil? Nak panggil? Kalau anak kita ke adik kita, akak tolonglah. Macam apa nak panggil tu? Dia merengek-rengek, meminta-minta kepada kita supaya dia bertanya, mana sahabat aku yang dulu pergi haji, pergi umrah, solat bersama aku, lepas tu bersama kami, solat, pergi haji, pergi umrah bersama kami dan juga berpuasa bersama kami, mana dia ni? Allah kata dia berada dalam neraka. Maka ketika itu Allah kata, maka kau tariklah, dia kata, akhriju min araftum. Siapa yang kau kenal daripada apa yang kau pergi jemaah umrah kau, jemaah haji, itu yang saya sekarang masih terkenang, walaupun kita dah lama tak bertemu. Jadi orang yang kenal dengan haji, kenal kerana umrah, orang begini ingatan dia bukan hanya berada di Facebook, bukan hanya berada di alumni group, tapi ingatan dia yang Nabi sebut, ingatan orang yang pergi haji bersama jemaah, pergi umrah dengan jemaah dia, dia ingatan dia, Allah akan ingatkan walaupun telah berada di yaumul kiamah, ingatan. Jadi moga-moga Adila boleh ingat saya lagi, kan? Jadi Khairuddin ingat saya lagi, dan jemaah-jemaah di antara kita ni ramai yang beriman. Jadi saya cukup bangga bila dia masih lagi kenal. Itu ustaz remaja tu kan? Contohlah kan, dia kenal lagi kan. Jadi moga-moga dia masih mengenal. Itulah kenangan yang paling mahal. Paling mahal Adila, kenangan paling mahal adalah kenangan yang menggamit jiwa ni ketika mana berada di yaumul kiamah. Itulah kenangan yang paling sentimental. Kenangan paling sentimental yang saya nak ketika mana umrah ni adalah kenangan kita ketika di syurga Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Tapi ingat dengan apa tadi? Salam ukhuwah, itu dua memang. Okay, jadi nanti kalau buat umrah lagi jangan tinggalkan benda tu. Itu memang best. Okey, Allah. Okey. Okey, itu di antara perkongsian ustaz. Okey ustaz, ini saya baca komen sekejap daripada Nurhana Ismail. Assalamualaikum ustaz. Okey, tajuk yang live pada kali ni memang best. Lepas tu dia orang pun ada kata tapi tak tahu lagi bila boleh pergi. Okey, daripada Wan Di Noris. Masya-Allah ustaz idola. Ustaz adalah idola kegemaran semua jemaah lah. Okey. Tuan ni Noris juga berkata, Tuan muda yang baik hati. Okay. Muhammad Syafarin Zainal. Okay, seronok dibimbing Ustaz Khairul Fahmi. Allah, Ustaz Syafarin tu banyak saya belajar dengan dia. Walaupun saya handsome daripada dia, tapi saya banyak belajar dengan dia. Okay, daripada Hangzul Fatani, rindu makan nasi mandi dengan Ustaz Fahmi. Allah, okay. Saya pun rindu dengan dia. Okay, Assalamualaikum Ustaz. Dan juga daripada Muhammad Khairuddin Salim, ni muda kita ni. Masya Allah, tabarakallah. Dia tengah menonton ni Ustaz live ni. Alhamdulillah. Oh, saya segan tu. Orang hebat tu. Jadi moga-moga kita bertemu semua ni. Yang tim-tim ni. Kalau tak ada KJDT ni, kita tak bertemu ni. Betul tak? Tak bertemu dengan Wandi. Tak bertemu dengan apa dengan Anur. Tak bertemu dengan Dila hari ni. Saya mungkin hari ni sengah makan bersama isteri saya. Makan nasi ayam. Tak ada kena-mengena. Tapi kita bertaut hati kerana umrah. InsyaAllah, moga-moga kita berdoa sama-sama. Moga-moga kita bertemu dia dalam syurga sebagai tetamu dan bertamu. InsyaAllah. Ya, betul. Okey Ustaz, sebelum kita nak akhiri live ni dan juga dah masuk waktu Zuhur ni, boleh tak Ustaz berikan macam kata-kata semangat kepada penonton-penonton ataupun alumni Jemaah KJT yang sekarang ni kan COVID, umrahul, COVID, mungkin ada yang patah semangat, tak dapat nak pergi umrah, mungkin sampai bila-bila diorang ingat tak pergi umrah. Ustaz boleh berikan semangat sikit tak kepada bakar-bakar jemaah ni? A'udzubillahi minasyaitanir rajim, dalam firman Allah dalam surah Ibrahim ayat yang ke-37 ayat yang ke-37. Rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghair, dikata biwadin ghair dhi zar'in inda baitikal muharram. Nabi Ibrahim ni, saya nak beritahu dulu sebelum kata bahawa ada orang jemaah-jemaah ni yang dia rasa macam nak pergi umrah sangat. Ya Allah, macam saya hari ni, saya dah lama juga, biasa je. Tapi kali ni macam dah awal tahun ni, rasa macam bila kenangan umrah terkeluar balik dalam Facebook tu, itu yang jadi, ui, dikeluar pula, keluar ni, umrah, pergi umrah. Jadi, dalam jiwa ni bergelodak, dia macam rasa nak pergi. Rasa nak pergi. Jadi, macam-macam jemaah umrah yang rasa,
tak boleh pergi dan sebagainya kan. Jadi dia ada perasaan dia nak pergi tu. Dalam Al-Quran kata surah Ibrahim, Nabi Ibrahim ketika mana saat dia siap buat buat apa Kaabah, dia buat Kaabah ni siap lah. Bila dia siap buat Kaabah ni, dia lalu dia cakap kepada Allah, dia angkat tangan. Rabbana inni askantu min dhurriyyati, wahai Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan isteriku, anak aku. Nabi siapa? Nabi Ismail. Betul eh? Menempatkan di biwadin ghairi dhi zar'in, satu lembah yang kosong, yang kering kontang. Inda baitikal muharram, di sisi rumah Allah yang haram. Kaabah lah. Ingat tak kisah Nabi Ibrahim kan? Lalu dia berdoa. Rabb, dah siap tu. Rabbana liyuqimus salah. Ini doa Nabi. Siapa yang terkena sumpahan Nabi Allah Ibrahim? Ini sumpahan Nabi Ibrahim. Ada tak yang terkena? Yang pertama, liyuqimus salah. Jadikanlah tempat ini tempat mendirikan solat. Betul tak? Hari ini kalau kita pergi Mekah, masjid yang sekangkang kera tak pergi. Tiba-tiba pergi ke rumah Allah dekat Mekah, semangat pukul 3 pagi dah pergi dia lah, subuh. Bayangkan 3 pagi dah semangat pergi. Cik Din nak ke mana tu? Masjid. Nampak? Mana pernah gila pukul 3 pagi pergi masjid? Ini berlaku dekat apa, Masjidil Haram. Saya tiba-tiba rajin nak pergi masjid pukul 3 pagi, 4 pagi. Pelik kan? Tapi kalau dekat masjid, apa masjid mana? Masjid Impian Mas, tempat saya. Kalau boleh tu, dah kamat tu baru sampai. Kalau boleh tu, kereta nak parking sebelah imam. Malah nak jalan kaki. Bunyalah apa, nak sebut bahawa iman. Sebab tempat itu telah dijanjikan, telah didoakan oleh Nabi Ibrahim. Tempat yang memang boleh datang untuk orang nak dirikan solat. Jadi, okey. Yang kedua, faja'al af'idatan minan nas, maka jadikanlah hati-hati sebahagian daripada manusia yang beriman. Sebahagian lah, bukan semua. Tahwi ilaihim. Tahwi ni macam gairah tau. Ilaihim. Untuk pergi sini. Boleh faham tak? Dia sangat sangat suci yang dikata apa, untuk dijadikan sebahagian hati manusia ni tertarik, gemar kepada mereka untuk beramai-ramai datang ke Mekah. Maksudnya, jadikanlah hati-hati dan sebahagian manusia ni, dia punya hati ni tahwi. Tahwi ni macam hawa nafsu. Hawa. Macam keinginan dia. Macam nak pergi sangatlah umrah ni. Sebab apa? Dia terkena sumpahan Nabi Allah Ibrahim. Allah makbulkan di kalangan manusia, ada orang yang hati dia terpaut dengan Kaabah. Hati dia terpaut dengan Mekah. Jadi kalau Dila tak ada perasaan tu, tak terkena sumpahan dia. Jadi kalau jemaah-jemaah yang ada di sini, hati dia terpaut dengan Kaabah, terpaut dengan Mekah, rindu dia dengan Mekah, maka dia tergolong di kalangan orang yang didoakan oleh Nabi Allah Ibrahim. Dan moga-moga orang yang hati terpaut dengan Mekah nak pergi sampai bergaduh dengan KJDT. Marah. Kenapa tak boleh pergi? KJDT tahu apa. Nak buat macam mana? Sampai kena marah. Sampai apa, staff-staff nak menangis sebab kena marah dengan jemaah. Kenapa saya tak boleh pergi? KJDT pun pening. pun pening. Jadinya benda-benda macam, sebab apa? Mereka ni bukan marah. Mereka ni sebenarnya nak sangat pergi umrah. Sampai emosi dia tak stable dan sebagainya. Jadi bila ada perasaan tu, ingatlah. InsyaAllah moga-moga orang yang rasa hati nak pergi umrah ni, pergi haji, nak pergi Mekah ni, dia terkena sumpahan Nabi Allah Ibrahim. Dan moga-moga orang yang terpaut hati dengan umrah, dengan haji, dengan Mekah ini, bertemu kita dengan Nabi Allah Ibrahim di Yaumul Qiyamah. Dan yang ketiga, Dila, doa dia ni, jadikanlah warzukuhum minas samarat, jadikanlah orang-orang di Mekah ni buah-buahan yang banyak, makanan yang banyak. Betul tak kalau pergi Mekah, buah-buahan dia best-best? Saya ingat kalau dengan Cik Din dengan Tuan Mudi, saya mesti beli air ni. Air kalau pergi dekat atas tu, makan dekat Sutoh tu, dekat apa, dekat mana, Sofa Tower tu, saya mesti ambil air delima. Kan? Fresh delima kan, dibuat air delima, air apple, air ni. Maksudnya kalau pergi lagi mana tu baru ni, pergi tempat satu lagi tu, apa nak panggil tadi? Kalau tempat buah-buahan tu, lupa. Apa boleh ingat tak? Taif. Tempat raja buah. Buah delima besar-besar tu. Oi. 20 biji apa, 10 biji baru RM20. Nah, sini murah. Mahal. Sini murah. Jadi sebab apa? Terkena juga sumpahan Nabi Ibrahim. Tempat dekat Mekah ni terdapat rezeki dan buah-buahan yang melimpah ruah. Sedangkan dekat Mekah, mana ada buah? Tandus. Cuba tanam pokok.
apa, semua mati. Tapi dekat sana ada roti canai. Dekat sana ada teh tarik. Dekat sana ada apa? Dekat sana ada martabak. Dekat sana ada mi goreng mamak. You unik tak? Semua makanan ada. Sebab dia terkena dengan sumpahan Ibrahim. Menunjukkan bahawa tempat di Mekah ini terdapat makanan yang cukup banyak. Jadi, moga-moga kita adalah orang yang terpaut hati dengan umrah. Alah kerana ingat ada hadis. Sebab tu saya ni, Dila. Saya tengok, kalau tengok saya suka berjalan. Saya amat suka berjalan. And bila saya berjalan, saya pernah pergi apa ke, saya pernah yang lepas, saya pergi ke Thailand. Yang jauh lah. Thailand tu saya naik kereta saya 4,800 km. Saya pusing 2 minggu. Naik kereta sendirilah. Saya sampai Phuket. Apa, saya pergi Krabi, pergi Patani, naik kereta sendiri daripada Johor lah. Lepas tu yang 2 tahun lepas pula saya pergi ke Indonesia daripada Sumatera. Daripada mana? Madura. Madura masuk Sumatera. Surabaya. Surabaya saya terus pergi Bali. Bali dalam 16 jam perjalanan. Pergi sendiri tu. Lepas tu sampai Bali, Lombok pula. Saya pergi Lombok itu pun 2 minggu lebih. Jadi saya suka lah. Tapi Sabah pula. Baru-baru ni saya nak pergi ke ni tau, Aceh. Bukan Aceh. Apa, Lombok lagi tau. Untuk bulan 9 hari tu, bulan 11. Tapi tak boleh pergi sebab pandemik. Kan? Lepas tu lalu ni bulan 2 nak pergi Sabah tau. Tiket pun tak boleh pergi juga sebab pandemik. Jadi suka berjalan. Tapi tempat-tempat yang saya berjalan, tak ada satu pun yang saya nak ulang balik pergi. Saya nak pergi lagi, pergi lagi, pergi lagi. Tapi beza dengan umrah. Beza dengan Mekah. Dah pergi banyak kali pun, masih lagi nak pergi. Pelik tak? Kalau kita dah pergi satu tempat, mana nak pergi lagi? Kita nak pergi tempat lain. Tapi pelik. Umrah ni, dah pergi banyak kali pun, balik nak pergi lagi. Nak pergi lagi. Rupa-rupanya, terkena sumpahan Nabi Allah Ibrahim. Jadi, sama jemaah, bersabar. Bersabar dan bersabar. Sebab Allah sedang menguji kita, tapi Allah masukkan rindu. Walaupun Allah tak bagi kita pergi, tapi Allah hadiahkan kerinduan kita kepada Mekah. Rindu ini bukan datang main-main. Rindu ini daripada Allah. Dan rindu itu juga kerana sumpahan Nabi Allah Ibrahim. Kita terkena. Cuba jawab, siapa yang terkena sumpahan Nabi Ibrahim tu? Yang dia rasa bahawa bila kan, sama juga kan, rasa nak pergi sangat kan. Pergi apa, lagi-lagi kita dengar tiket free. Macam saya, lagi nak pergi. Lagi nak kan, jadinya. Tapi kalau dibagi saya apa, first class kan, Cik Din, lagi saya nak pergi. Lagi. Okay, jadi insyaAllah maklum. Okay, alhamdulillah, itu antara perkongsian yang hebatlah daripada musyrif kita, Ustaz Khairul Fahmi. Okay Ustaz, InsyaAllah nanti next live yang akan datang, mungkin Ustaz juga akan boleh beri tazkirah lagi. Okay, sekarang ni kita akan akhiri live kita. Tapi sebelum kita akhiri live kita tu, saya nak kongsi sedikit dengan Ustaz, di mana KUJDT dia telah pun mengeluarkan beberapa produk dan juga perkhidmatan lah, antara perkhidmatan akikah dan juga korma dan juga sejadah. Dan juga yang paling bestnya Ustaz, pada bulan ini kita ada mempromosikan promosi bulan Rejab, sempena bulan Rejab. So akan ada combine lah. Yang nak tahu apa dia tu, boleh contact saya di talian 019-731-8770. Okay Ustaz, insyaAllah nanti kita jumpa pada next live akan datang. Okay, insyaAllah boleh. Saya suka dengan tazkirah Ustaz, memang TikTok. Okay, so sebelum tu kita nak baca sedikit komen. Ada yang mengatakan daripada Salamat Osman, rasanya memang nak pergi tiap tahun. Memang diorang memang sedih lah. Dan juga bagi mereka yang tidak dapat pergi umrah buat masa ini, harap bersabar. Seperti mana yang Ustaz katakan, ujian datang daripada awal. Jadi kita jangan bersangka buruk lah, betul tak Ustaz? Tapi ingat, rindu tu sebenarnya Allah yang bagi. Rindu tu punya hadiah. Hadiah dari Allah untuk kita ni, menyebabkan kita, hati kita masih lagi terpaut. Terpaut. Satu lagi, kejap. Satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, barang siapa yang membaca suratul Kahfi. Ini hadis ni hasan, sebagainya ni mensahihkan hadis ni. Barang siapa yang membaca surah Al-Kahfi pada malam Jumaat, maka dia akan diadha'alahu minan nur, akan diberikan kepadanya cahaya dari Allah daripada diri dia ni sampai Baitul Atiq, sampai Kaabah. Jadi hati dia ni, cahaya dia bersambung kepada Kaabah. Jadi siapa yang tak dapat pergi Kaabah, tapi cahaya diri dia ni dapat bersambung dengan Kaabah, hati dia dengan Kaabah ni bersambung, maka dia kena membaca suratul Kahfi pada malam Jumaat. Tapi kalau siang Jumaat, pahala dia lainlah pula. Dia apa, dapat cahaya di antara dua Jumaat. Okey, wallahualam.
Kongsian yang sangat hebat. Okay. So insyaAllah nanti kita jumpa pada next live akan datang. Ustaz akan kongsikan beberapa tazkira, berapa ceramah yang hebatlah untuk anda-anda semua. Nantikan episod akan datang. So kita akhiri live kita pada hari ini. Assalamualaikum Ustaz. InsyaAllah jumpa pada hari lain. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, semua. Bye.